pasang nih, ha. Pasang seperti ini nih. Oke. Nah. Dan masalah tuntas. Masalah tuntas. Oke. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Andre Tatum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengganti kondensor kulkas kecil, ya. Kulkas kecil. Bagaimana caranya? Silakan teman-teman perhatikan. Tunggu. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana? Ya, Bang. Ketika aja di Google Map Andre Tatum. Pertama kali kita buka ini. Nih. Kita buka sini, Bang. Ini jalur untuk kondensor nih, ya. Jalur pipa dorongnya kita buka nih. Jalur pipa dorong kita buka. Nah. Seperti ini. Selanjutnya apa? Nah, ini kita buang. Kita pasang kondensor baru. Nah. Pasang kondensor baru seperti ini. Pasang satu sini. Nah. Oh. Selanjutnya kita tinggal pasang ini, Bang. Nah, ini bisa di apa nih? Bisa di setel, Bang, ya? Ya. Bisa digoyang-goyang nih, bisa setel, tet. Nah, tuh, tet. Nah, bisa setel-setel kayak gini, ya. Nah. Pasang sini. Kita potong dulu, Bang. Oke, sebentar. Teman Anda, teks saudara Anda bagikan ke grup. Agar apa? Agar semakin main lagi orang yang bisa belajar. Nah, kita bagi-bagi ilmu gratis. Setiap gantinya pakai 8U, ya. Oh, ini kita sambung pakai pipa tambahan ya. Jurus kobel ya. Pakai jurus kobel, pakai tang lancip di kobel-kobel gini, ha. Digedein ya. Nah. Seperti ini, oke. Kita las. Kasih borak ya. Besi kita tembaga, Anda kasih borak. Kita pasang sekalian, Bang. Pasang sekalian. Nah. Pasang seperti ini, Bang. Nah, biar nggak mudal. Oke. Nah. Hah? Oh iya. Ini besi apa, Bang? Besi ketut tembaga ya? Besi ketut tembaga kita sambung dengan borak. Borak cair. Ini juga nih, besi ketut tembaga kita sambung dengan borak cair, Bang, ya. Untuk mengetahui ini aman apa kagak, ya, kita tes pakai sabun. Tes pakai sabun nih. Colok seperti ini. Nah, kita tahan nih. Perhatikan dong, Bang, ya. Masih keluar nih. Nah, ini masih keluar nih, kelihatan, Bang, ya? Nah, tandanya masih bocor. Selanjutnya kita pasang filter, ya. Kita pasang untuk filternya. Nah, seperti ini. Kita potong aja, Bang. Potong sini, Bang. Tet. Nah. Nah, kita akan taruh sini, teman, ya. Kita akan taruh di sini nanti nih. Nah, seperti ini. Pasang sini, Bang. Panas, coy. Nah. Sini, Bang. Nah, masuk deh, Bang. Oke. Nah. Masuk. Benggangnya seperti ini, Bang. Nah. Kita las, Bang. Sekarang kita isi preon, ya. Kita isi preon. Bagaimana cara isi preonnya? Nah. Pasang dulu isi pentnya, Bang, ya. Buat teman-teman yang udah share video ini, bantu share ya. Bantu share sebanyak-banyaknya. Share. Tag teman Anda, tag saudara Anda, bagikan ke grup. Agar apa? Agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar. Nih, yang searah dengan meteran ya. Yang searah dengan meteran kita taruh di sistem. Taruh di sini nih. Yang searah dengan meteran. Taruh seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya kita colokin. Colok.
Nah. Nanti di sini akan kurangin nih. Di sini akan kurangin. Nah, seperti ini. Dia akan turun, ya. Kemudian kita sambung dengan preon. Nah. Sambung pakai preon. Nah. Kelihatan ya, Bang? Nah. Kita buka full sekali aja, buka full sekali aja, buka sekali aja. Nah. Buka sekali. Tutup. Tutup. Nah. Nanti sih akan keluar. Nanti preon-preon itu akan keluar sini nih. Akan kedorong ya. Nah, seperti ini. Nah. Sampai mendekati habis. Setelah habis, Anda siapkan metil, ya. Anda siapkan metil satu garis, Bang, ya. Anda siapkan metil satu garis. Seperti ini. Nah. Oke. Ingat satu garis. Jangan banyak-banyak ya. Aman? Ya nih. Nih. Metil satu garis. Nama, Bang. Nah, nih. Siapkan metil satu garis seperti ini. Oke. Seperti ini. Terima kasih yang udah share video ini. Bantu share dan berikan jempol Anda. Agar apa? Agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar ya. Nah. Siapkan satu garis seperti ini. Satu garis, habis itu apa? Masukkan sini nih. Masukkan sini, cabut. Ini kan udah mendekati habis nih. Nggak usah nyampe habis bener ya. Mendekati habis aja udah. Mendekati habis, cabut colokan. Cabut, 1, 2, 3. Dapat, Bang, ya? Cabut. Nah, masukkan sini nih. Tet. Nah. Nanti metil itu akan kesedot. Nah, perhatikan. Metil itu akan kesedot. Nah, akan kesedot dia. Tet, sampai benar-benar habis ya. Akan kesedot dia. Oleh efek vakum. Oke. Nah. Nah, nih. Nah, tuh. Habis. Lihat nggak, Bang? Habis, habis, habis. No. Habis tak tersisa. Selanjutnya kita segel nih. Jepit, segel. Jepit, segel seperti ini. Nah, segel aja, Bang. Ilmu gratis, Bang. Ilmu gratis. Buat teman-teman yang belajar, ya. Saya bagikan secara gratis. Biasanya saya bagikan ke kelas online Andre Tatum. Nanti, namun hari ini saya kasih gratis buat Anda. Yang mau belajar aja. Nah. Nah, oke. Kita segel seperti ini. Saya akan ajarkan Anda bagaimana caranya ngisi secara cepat nih. Nah. Habis itu udah seperti ini apa? Habis itu apa kita colokin, Bang? Perhatikan teman-teman ya, colok. Dapat, Bang? Ya, dapat. Colok, 1, 2, 3, colok, jeder. Nah, colok seperti ini. Kemudian ini kan kecil nih, ya. Ini kecil. Kita isi berapa? 8. 8 PSI, ingat-ingat 8, bukan 10, 8. Buka. Secara cepat ya, buka. Tutup. Nah. Oke. 8 PSI, ingat-ingat. Buka lagi. Tutup. Terima kasih yang udah kasih bintang, saya doakan Anda semakin banyak ilmu, banyak rezekinya. Nah, tutup. 8 PSI ya, 10, berapa nih, Bang? 9, 7, masih jauh, Bang, kita gas, 8, Bang. Buka, nah, tutup, 8 PSI, ingat-ingat. Oke, berapa nih, Bang? 15, 14, 12, 12, kebanyakan. Kalau kebanyakan gimana? Kurangin sini nih, kurang dari sini nih. Dari sini boleh nih, kurangin. Nah, ingat kita butuhnya 8 ya, 8. Oke, nah no. 8, 8, 8, 8. 8, 8, nah tuh. Oke, sebentar, masih. Nah nih, 8. Habis itu apa kita buka seperti ini, buka. Buka seperti ini. Kita pasang tutupnya, Bang. Pasang nih, ha. Pasang seperti ini nih. Oke. Nah. Dan masalah tuntas. Masalah tuntas, ya.